cuy. Yes, hello guys, welcome back to Monjeng Speed. Balik lagi di YouTube channel Monjeng Speed. Ini syuting pagi-pagi banget. Ya, di episode kali ini Bang Monjeng akan ajakin teman-teman semua untuk melihat salah satu laga yang lagi cukup hangat-hangatnya ini ya. Ini adalah laga ninja, di mana ada laga ninja dari FFA 23 AG atau Bang Monjeng lebih familiar sebutnya Om Rama Mus, ninjanya Om Rama yang dibawa sama Om Andre WM melawan ninjanya TKSB atau lumrah teman-teman sebut Ninja Oyep, dan tentunya dibawa sama Om Oyep Kocet sendiri. Ya, ini sebenarnya adalah leg kedua karena di leg sebelumnya, satu hari sebelumnya, berarti kalau sekarang hari Kamis, Rabu, hari Senin kayaknya, malam Selasa, itu leg pertamanya start dari jam 1 sampai 3 jam mau subuh belum ada yang keluar dan salah satu motor akhirnya trouble. Dan ini adalah leg kedua dari laga tersebut, masih laga lanjutan gitu ya. Nah, untuk leg kedua ini juga lari dari nggak tahu Bang Mojeng jam 2 apa jam 3 mulai lari dan baru lepas itu setelah azan subuh. Jadi udah pagi ini baru lepas. Dan ya, sorry banget Bang Mojeng nggak langsung ke sirkuitnya ini atau nggak langsung nonton karena memang Bang Mojeng nggak kecapean. Ada Bang Mojeng bikin video behind the scene-nya atau di balik layar mereka, persiapan mereka. Nanti mungkin Bang Mojeng bakal tayangin setelah ini. Dan okay, tanpa banyak basa-basi, biar teman-teman nggak lama nunggu, mungkin langsung Bang Mojeng liatin dulu laga dini hari antara Laga Ninja FFP 23 AG atau Rama Mus yang dibawa sama Andre WM melawan Ninja TKSB Om Toyib yang dibawa sama Om Toyib sendiri. Dan gas, kita langsung lihat ke videonya guys. Azan cuy. Ah.
Ya, itu dia tadi laga ninja Om Ramos versus TKSB, ninjanya Om Rama gitu ya. Ya, kalau teman-teman lihat itu memang tadi sirkuitnya jadi becek. Semalam kan memang sempat turun hujan, terus nggak lari-lari, akhirnya jalannya keburu basah, becek, dan ya jadinya ya cukup goyang-goyang. Ya teman-teman sudah lihat tadi hasilnya gimana. Memang sorry banget nih Bang Munya nggak bisa dapat footage yang di bener-bener finish banget. Ya tapi sudah cukup kelihatan lah ya dari start, tengah, sampai finish, tapi meskipun nggak yang di finish banget. Dan thank you buat netizen atau teman-teman yang sudah berbagi videonya di YouTube Monjeng Speed. Ada beberapa teman ya, ya Om Aldi, ada Om Godzilla kalau nggak salah namanya juga. Thank you banget, Om Taib juga thank you, Om Rama juga thank you. Karena Bang Mojang juga nanti di behind the scene-nya, mungkin tayang setelah video ini, Bang Mojang main ke kedua tim melihat persiapan mereka. Ya sebenarnya persiapan beberapa jam sebelum laga gitu ya. Oke, Bang Mojang rasa cukup ya untuk episode kali ini, gimana teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. By the way, itu kalau kayaknya kalau kita lihat finishnya tadi ya mungkin satu body kurang lebih lah ya kalahnya dari si Om Taib. Nggak tahu kenapa suara motor Om Taib itu kayak udah mau limit gitu ya, kayak kehabisan napas gitu. Ya mungkin bakal ada laga lanjutan, kita tunggu saja nanti, karena kalau kalah-kalah yang tipis-tipis begini tuh bikin penasaran gitu ya. Ya good luck ya untuk semua tim yang menang maupun kalah, kita tunggu laga-laga menarik berikutnya. Sekali lagi thank you buat Netizen Racing yang sudah berbagi di YouTube Monjeng Speed. Kalau ada teman-teman yang pengen juga, ada yang laga menarik pengen berbagi juga boleh, nanti kontak aja Bang Mojang di WA. Tapi kalau biasanya kalau siang Bang Mojang datang juga kalau laga-laganya menarik. Jangan lupa di like jika teman-teman suka videonya tentunya, di subscribe YouTube channel Mojang Speed dan Teman Balap juga, karena Bang Mojang juga sekarang organize Teman Balap. Mungkin untuk video full yang langsung lari bakal Bang Mojang tayangin di Teman Balap aja. Sampai ketemu di episode-episode lainnya. Mungkin beres ini ada laga lagi. Laganya siapa langsung saja nanti Bang Mojang bakal tayangin. Tunggu aja. Insya Allah bakal tayang hari ini juga. Have a great day.